Melihatnya tapi nyamannya indah terasa. Nyamankan hatiku dengan bayu kasihmu. Cinta yang tulus lahir dari hati yang suci. Kumohon isikan hatiku dengan bunga-bunga cintamu. Izinkan ku menjadi alasan mengapa kamu tersenyum. Izinkan ku menemanimu ketika tak ada yang mahu. Dan izinkan ku menghapus setiap titisan air matamu. Yeah.
you so much. Terima kasih semua. Thank you so much. Konsert minggu ini semua ramai-ramai. Romeo mencari Juliet. So kat sini mana nak jadi Juliet ni? Angkat tangan. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Auditorium Perdana, make some noise. Come on. Wow. Sangat hebat malam ini. Auditorium Perdana sangat penuh dengan Kimilio, Helles dan Sufian Etes. Tepuk tangan sikit. Yeah. Okay. Asal suara macam tu, Kim? Lain macam suara kau. Malam ni saya jadi Romeo. Alright, terima kasih semua. Saya lihat banyak wajah berseri-seri. Romeo, Romeo ada banyak kat sini. Yes. Juliet, Juliet pun banyak. Romeo buat suara sikit. Yeay, Romeos. Juliet say yeay. Wow. Apa Romeo? Is tak kuat. Let's get Romeo, hey. Alright. Dari pentas berprestij ini, keharuman bau 800 kuntum mawar. Yes. Semua ada mawar, ya? Wah. Wow. Yep. Semua tunjukkan ke atas. Lambakan. Menusuk hidung wanginya. Yes. Sama-sama kita angkat tangan tujuh sikit. Yes. Inilah dia lambang cinta, Romeo dan Juliet. So, pada malam ini, kita sama-sama mencari cinta. So, jadi penonton-penonton semua, anda boleh like, komen dan share apa saja hashtag konsert minggu ini di media sosial. Pastikan viral. Yang paling penting, kalau korang nak puji pun boleh. Yes. Nak kecam. Jangan. Tak payahlah. Jangan. Tak payah kecam. Dah penat cukup kecam dah. Ya. Cukup dah. Okay. Janji kita sama-sama trendingkan konsert minggu ini di Instagram, Facebook dan Twitter. Boleh ke tidak? Alright. Buat hashtag konsert minggu ini. Semua boleh? Boleh. Malam ini kita nak sama-sama layan lagu cinta, of course. Anda dah dengar tak Hakim Rusli nyanyi lagu Hajat? Anda rasa kalau Sufian Suhaimi nyanyi lagu Jatuh Bangun je ni? Kalau Helis Hanim nyanyikan lagu Terasa Ada? Okay, istimewa untuk semua Romeo dan Juliet pada malam ini. Sama-sama kita layan persembahan ini. Terimalah. Ya. Di saat ku senang, kau datang menumpang dengan tenang. Di saat ku senang, kau datang menumpang dengan tenang. Kau mahu kau tak jika kau mahu diriku, ku sedia untukmu. Dan jika kau mahukan jiwaku, buatkan cinta. Pasti hajat kamu semua akan ku tunaikan. Di saat ku senang datang, kau menumpang tenang. Susah kau menghilang. Perjalananku sungguh jauh. Ada jatuh, ada bangun. Dan ku tempuhi semuanya. Dan terus berlari. Cause all I want is time to know your mind. Kamu yang membuatku tersenyum. Dan memandangmu, kau hadir menemani di sampingku. Tiada yang
jangan curiga, harus percaya ikhlas hati ku berkata.
bisikan kepadamu, irama cinta kamu ini, ku ingin di kau bahagia. Tidak duka sekarang. Coba sekali. Laguku jadikan temanmu, penawar hatimu. Diriku usah kau Assalamualaikum. Okay, firstly terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk rezeki hari ini. Thank you kepada mak ayah saya yang datang, family tu bukan. Thank you kepada RTM kerana mengadakan konsert pada hari ini. Dan thank you kepada Sufianetas, Hellas, Kimilio kerana anda memberi 100% sokongan kepada kami bertiga. Dan ini menunjukkan rakyat Malaysia betul-betul support industri muzik Malaysia. Terima kasih. Okey, anda tahu lagu apa tadi? Lagu daripada siapa? Yap, Datuk Jamal Abdillah. Dan dan untuk pengetahuan anda semua, pentas auditorium ini, Perdana ATM ini telah melahirkan seorang bintang seni tersohor Malaysia, iaitu Datuk Jamal Abdillah. Tepuk tangan sikit. Dan beliau merupakan idola saya di dalam muzik. So, sebut pasal aku penghibur, sangat tepat pada malam ini kerana saya, Hakim Rusli, Sufian Suhaimi dan juga Hel Husaini akan menghiburkan anda semua pada malam ini dengan secara ikhlas. So, nak saya teruskan lagu? Nak lagu apa? Lagu apa? Lagu Blackpink? Blackpink. Okay. Sebelum tu saya nak sebelum saya teruskan lagu seterusnya, saya nak beri sedikit syair lah orang cakap. Macam, kira macam, aku pun lupa. Okay. Cinta itu adalah anugerah Tuhan. Hargailah ia
dan jangan persiakan. Jika dipersiakan, meranalah jiwa. Okey, terimalah medley lagu-lagu hit saya. Terimalah. Kalau boleh nyalakan flashlight itu lagi baik. Hampir pernah ku coba sesali, karena telah memberikan segalanya. Siapakah diriku sebenarnya di hatimu, atau sekadar sandaranmu? Saat ku mulai menyadari perasaan ku tak pernah diperli. Salah ke diriku? Mengemis cinta darimu, apa ku tak punya harga? Semua sekali. Segala selamat tinggal saya kepada spek saya. Tersedar dari mimpi menyusun pergi, melihat kau bersama yang lain. Tersiksa jiwa ini, terluka hati ini, sayangku.
Terima kasih. Macam mana semua, Tibo? Saya nak dengar suara Kimilio mana? Sufian Etes? Helles? Okay, alright. Anda nak lagu lagi? Okay, sebelum tu saya nak mingle-mingle dengan korang dulu. Saya nak tanya soalan-soalan. Boleh? Alright. Siapa sini minat Sufian Suhaimi? Siapa sini minat Hail Husaini? Amboi akak tu. Saya nampak dia membawang dengan teman dia. Akak minat benar Hail Husaini tu. Lagu apa? Dan tak. Gelaklah, saya buat lawak. Saya dah reka punchline dari semalam tau. Tak apalah, okey. Saya nak tanya beberapa orang di sini, sesiapa saja. Siapa nak? Adik nak? Mana? Adik-adik ni nak? Sini. Tak nak. Saya mencari lelaki. Budak. Ni, sini adik ni. Adik ni, sini. Tepukan untuk adik ni. Alright. Sini. Okay, soalan yang akan saya tanya, soalan sangat susah. Dan saya rasa Kimilio pun tak dapat jawab soalan ni. Soalan dia berbunyi begini. Hakim Rusli, seorang lelaki ke perempuan? Boleh jawab? Lelaki. Betul, tepuk tangan. Adik nama? Susah tak soalan? Nama siapa? Izdiha. Adik ada akak? Ada. Umur berapa? Ha? Umur berapa akak? Tingkatan satu. Apa ni? Tak ada akak yang 19 tahun tu? Tak ada akak 19 tahun ni, tak ada. Tak ada, aku tak beladik. Boleh. Okey, siapa nak saya tanya soalan lagi? Siapa? Okey, saya tanya belah sana lah. Siapa? Tak ada, okey dah over dan saya kena nyanyi lagu seterusnya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang saya kompos untuk Tajul yang bertajuk Ibu. So hari ini saya menyanyikan lagu ini ikhlas untuk ibu saya, Aunty Nazrah, yang telah menjaga saya dari kecil. So lagu ini korang boleh check out kat YouTube, Tajul Ibu. So terimalah Ibu. Izinkan aku memeluk hatimu, menyinari segala deritamu. Dirimu, diriku, kau hembus rindu mendamai kalbuku. Setitis air mata kau jatuhkan, peri mencengkam seluruh jiwaku. Dirimu dan diriku, ku berjanji untuk terus menjaga. Siapa tahu boleh nyanyi sama. Ibu kaulah pemberi hidupku, segala pengorbananmu dulu ku akan terus menyayangimu. Dirimu ibuku,
wanita yang rajin, memahami dan juga independen, tak terlalu bergantung, boleh membuat keputusan dan juga membantu untuk membuat keputusan. Saya tak suka perangai wanita yang selfish, yang fikir pasal diri sendiri je, malas, terlalu bergantung. Calon isteri saya mestilah bangun pagi dan juga kalau tak pandai memasak tak apa tau, yang penting dia rajin ke dapur. Cinta kita begitu indah kerana kalau aku Romeo, engkaulah Juliet. Kalau aku kuda, engkaulah dara. Dan kalau aku Tom, engkaulah Jerry. Apakah kau coba untuk menafikan keikhlasan hatiku padamu? Betapa ku mencoba mendapatkan secebis kasihmu. Terima kasih semuanya. Thank you so much.
hashtag konsert minggu ini. Saya nak tanya sikit. Dalam ramai-ramai kat dalam dewan ni, berapa ramai yang ada kat dalam ni yang pernah putus cinta? Ada tak yang pernah putus cinta kat sini? Siapa yang pernah putus cinta cakap ye? Seronok eh, putus cinta semua cakap ye. Ada tak kat sini yang putus cinta? Kalau putus cinta je mesti update status dekat Facebook ke Instagram, ada tak kat sini? Penonton di rumah ada tak? Tak ada eh. Tak apa, hari ni tak payah post apa-apa. Kita post hashtag konsert minggu ini saja. Bagi trending boleh? Alright, tak payah nak cover lain. Cinta itu memang buta. Sebab apa? Sebab cinta hadir dengan kemanisan. Tapi kalau gagal, 1,000 kedukaan yang akan berdatang. Oh, sama-sama kita berhibur dengan lagu seterusnya. Terimalah Harus Aku dan Terakhir.
so much everybody. Saya sebenarnya nak cakap panjang dengan anda semua, tapi kita berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu ni sebab kita dah sedih-sedih tadi, lagu ni lebih menceritakan tentang cara nak move on. Ada yang tengah nak move on tak kat sini? Mungkin lagu ni boleh memberikan semangat untuk mencuba mencari cinta. Move on guys, life go on. Betul ke? Life goes on. Alright, hayati lagu ini, terimalah Mencoba. Setiap percobaan tiada seperti peluang pertama, tanda mulanya bahagia. Bahagia semua yang kurasa tak pernah sempurna, mungkin masih belum masanya. Coba
aku memilih cinta. Aku mati rasa aku. Assalamualaikum. Apa jam? Okey tak? Best. Best eh? Alright, okey. Sebelum itu saya nak memperkenalkan orang-orang yang saya rasa sangat berbakat besar. Siapa nama? Eddie Sufian. Dah ada peminat? Belum apa-apa dah ada peminat? Dan yang kedua yang cantik molek di sini? Bella Nasruddin. Pun dah ada peminat ramai. Yang ketiga di sini, Ashraf Zairi. So ni first time saya rasa saya buat projek dengan orang random yang saya cari daripada social media, yang saya bawakan untuk anda semua. Saya kongsi satu pentas bersama dengan mereka dan mereka menjalankan tugas dengan baik, betul tak? Alright, jadi berikan tepukan gemuruh untuk mereka. Come on. Terima kasih. Alright. Untuk lagu seterusnya. Lagu seterusnya lagu apa?
Yang kau apa? Ha? Tak sabar, durian nak jampi ya. Kita tanya, abang ni tahu tak lagu jampi? Tahu lagu jampi kan? Sebelum dia kata nak lagu jampi, apa dia? Hari ni? Hari ini hari saya dengan awak. So, yang sini pun. Okay, saya tak nak buang masa. Jadi terimalah lagu terbaru daripada saya untuk anda semua. Saya dedicate buat anda semua yang ada kat sini yang dating ke? Ada eh? So, kalau yang dah kahwin, boleh pegang tangan isteri kat sebelah, celebrate lagu ni. This is all about celebrate insan yang anda cintai, bunga atau apa semua. Jadi, marilah, terimalah hari ini. Tetapkan hari ini kau miliki di genggamera tangan, jangan lepasi. Dan tiba masanya untuk kita melangkah bersama. Tetapkan hari ini kau ku cintai. Thank you so much. I love you. Semoga anda semua terhibur. Lagu ni anda boleh dedicate dekat semua pasangan anda. Amboi, kakak yang lupa ni. Seronok dia. Alright. Untuk lagu seterusnya, lagu kegemaran anda. Tapi kalau nak lagu jampi, saya nak anda semua nyanyi sama dengan saya, boleh?
Kita try dulu ha. Favorite korang. 1, 2, 3, go. Ha. Tak cukup kuat. Tak cukup kuat. Lagi sekali. 1, 2, 3, go. Ha. Seronok dia datang hari ini. Alright, jadi terimalah Jampi. Penghujung pandang pertama terlihat kamu di depan mata. Terasa tebak di dada. Kau ada, kau buatku terpaku. Sepertinya diriku yang mahu diri kamu. Semua dan bila kau hadir bagai satu misteri. Go. Ternyata diriku bagai sudah dicampur. Stop jap. Part ni paling kuat. Ready ya? 1, 2, 3, go. Ha. Aku cinta ini. Thank you so much. Assalamualaikum. Selamat malam.
Hashtag konsert minggu ini dan sembalat. Selamat. Semangat sangat tu. Semangat. Selamat berhibur kembali bersama kami. Romeo mencari Juliet. Cinta di auditorium perdana. Are you enjoying the show or not? Yes. Okay, di sini kami ingin memperkenalkan antara tulang belakang yang menjayakan konsert pada malam ini. Nama band ini cukup unik. Tepukan untuk band pengiring meriam bulu. Di bawah pimpinan Isham Suardi, backing vocals by Baby Izzat. Beri tepukan. Baby Izzat, baby tiang kat depan. Alah lemah je tepuk. Kuat lagi, come on. Ya gitu. Okey, segmen seterusnya ini cukup istimewa. Istimewa tu. Kerana kali ini kami akan jadi Romeo yang mencari Juliet. Wow. Wow, Hil. Korang tak excited ke korang nak cari korang ni? Tak excited? So, Juliet ada dekat sini pada malam ni, Hil? Yes, Juliet ada di sini. God. Dan kami akan mencari anda untuk bersama dengan kami. Okey, saya rasa... Boleh tak saya nak panggil Juliet saya daripada sini? Ada tak Juliet saya di sini? Di manakah Juliet saya? Mana Juliet saya ni? Saya nak cari. Hil dengan Hakim tak nak cari Juliet ke? Tak, saya pandang daripada jauh je ni. Eka, mana? Okey, itu. Manakah Juliet saya? Mana? Itu Juliet saya. Dah bangun. Itu Juliet saya. Boleh tak? Oh, mana yang tu? Mana? Mari sini, come here. Oh, ini Juliet saya pada malam ini. Kita nak... okay, silakan. Sufian dah jumpa. Okay. Saya dah jumpa Juliet saya. Hati-hati Juliet. Tangga. Juliet. Dah jumpa. Jom kita ke naik ke pentas. Juliet. Oh, duduk je sini. Ini terpawa pada malam ini. Juliet. Sufian. Yes. Okay. Oh, Hakim pun dah ada Juliet dia. Semua tak nak kalah malam ini. Hil. Hil memang antara yang lambat sikit sebab mencari Juliet ni. Saya mencari yang terus boleh bawa ke jenjang pelamin. Wow. Cepat sikit Hil, Amazing. Kita over dah. Alright, jadi sudi? Okay, mari kita. Wow. Dia terus lagi sampai ke jana. Hil, sampai ke jenjang pelamin ni. Sufian boleh tanya nama dulu. Okay, nama awak siapa? Fatin. Nama awak siapa? Narisha. Fatin dan Hil. Amboi, berpengangan tangan. Tak, dia macam. Yelah, sweet lah kan. Oh my god. Are you guys ready for the next song? Ready kita ready? Ready tak? Okay, surprise untuk semua pada malam ini. Terimalah persembahan seterusnya. This is love. Suraya seperti menangkan dan mentari. Pengemis ini meminta serangkaian cahaya. Hatimu suraya bentangkan sinaranmu di sini. Lembah hatiku gelita, rinduku tiada tinggal padamu suraya. Tapi itu biarkannya, kata dan berpisah.
lembut hatimu mesra sayang. Azura, senyummu ku terbang. Acah-acah. Sila. Terima kasih. Bunga tahu apa punya Fatin. Walaupun acah-acah. Aha. Kalau betul-betul apa salahnya kan? So sekarang kita dah tiba di penghujung rancangan. Ribuan terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat menjayakan konsert minggu ini bersama kami bertiga sebut SK. Terima kasih juga buat anda penonton di rumah yang setia menonton dari kami awal hingga akhir. Buah tangan terakhir dari kami. Terimalah lagu ini. Jadi mari kita bangun semua dan menari. Come on. Kita nak test. Kita nak test sikit. Okay. Ewa. Come on. Ready? Ready. Go. 1, 2, 1, 2, 3. Aduh, 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 a
Thank you.